Berjumpa lagi dengan seniman kuku Indonesia. Saya sedang berada di pemandian air panas Krakal. Pemandian air panas Krakal adalah air panas pemandian yang alami, yang badannya pegel-pegel capek-capek silahkan berendam di air panas ini. Bisa untuk terapi yang pegel linu, capek-capek, terutama khususnya bagi yang punya penyakit gatal. Oke guys, tonton terus video kami. Masih bersama seniman kuku Indonesia. Saya sedang ngebolang di pemandian air panas Krakal Alian Kebumen. Tonton terus video kami. Sebelum nonton, jangan lupa pencet tombol subscribe dan gambar lonceng untuk mengikuti video-video kami selanjutnya. Oke guys. Memasuki wisata, objek wisata pemandian air panas Krakal. Oke guys. Pemandian air panas Krakal dibangun sejak tahun 1965, berarti pada zaman Hindia Belanda ya. Oke, kita masuk ke dalam. Oke, kita masuk ke dalam. Ada kolam pemandian anak, kolam renang. Oke, yang melewati kota Kebumen jangan lupa mampir berendam dulu biar bisa pegel-pegelnya hilang. Terus yang punya penyakit gatal bisa terapi di sini. Oke, tonton terus ikuti video kami. Tempat mandi. Oke, kita masuk ke sumber mata air. Oke, sumber mata air, air panasnya. Ternyata banyak uangnya. Oke guys, ternyata banyak uangnya di dalam koin-koin. Oke. Oke, ini ada sumber mata airnya juga di sini. Itu kayak dari magma perut bumi terasa panas di ruangan ini, dan ini sumber mata air panasnya guys. Oke. Ini ternyata ada petirahannya di sini. Pirahan Tirta Husada, pemandian air panas Krakal. Oke, ini tempat mandinya guys, lumayan, Anda bisa berendam di sini. Nah, ini ada aturannya juga di sini. Perhatian, mandi paling lama 15 menit, pria dan wanita dilarang satu kamar mandi. Oke, itu aturannya.
Wisata pemandian air panas Krakal adalah termasuk wisata geopark Karang Sambung. Nah, ini ada souvenir-souvenir hasil cenderamata dari Kebumen, batu akik Kebumen. Juga Anda bisa membelinya di sini. Apabila membeli silahkan hubungi petugas wisatanya. Ini tadi souvenir-souvenirnya. Oke guys, ini juga masih tempat mandi. Adikku yang sedang santai di wisata pemandian Krakal. Oke mas, lihat sini dong. Iya. Oh ternyata sapre berseniman kuku toh. Oh iya. Namanya siapa mas? Ibnu. Oh mas Ibnu. Iya. Satunya? Oke. Ya terima kasih ya atas nontonnya video-video dari seniman kuku. Tonton terus, jangan lupa kasih ke teman-teman. Biar bisa tambah subscribe-nya. Oke, jumpa lagi. Oke, guys. Ketemu sama Sapre berseniman kuku. Kita ngeteh bareng sama adik-adik yang ada di pemandian air panas Krakal sini. Adik-adik sedang berwisata. Nah, kita kebetulan ketemu Sapre ber. Kita seniman kuku, tapi jangan diikuti-ikuti ya. Kukunya panjang nanti dimarahi Bu Guru, Pak Bapak Guru. Nanti kalau sudah gede, hobi punya kuku panjang, silahkan. Tapi kalau sekarang nanti dipukul pakai penggaris. Oke, guys. Saya sudah muter-muter, ngebolang, jalan-jalan di pemandian air panas Krakal. Dan sudah muter ke sana ke sini, sudah cukup saya rasa. Oke, jangan lupa subscriberku. Kalau datang ke Kota Kebumen, melalui Kota Kebumen, melewati, silahkan mampir di pemandian air panas Krakal. Bisa berhenti sejenak, menghilangkan penat, dan bisa berendam di air panas alami. Yang notabene bisa terapi. Pegel-pegel, linu-linu akan hilang. Dan apabila yang khusus punya penyakit gatal-gatal, bisa terapi di sini, bisa menjadi menyembuhkan penyakit gatal-gatal. Oke guys, setelah saya jalan-jalan dan terima kasih atas nonton video kami. Silahkan nonton video selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.